Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila dinamakan manusia, apabila dinamakan keluarga, dengan sendirinya kita ada istana untuk kita tinggal. Biarpun rumah itu tidak seberapa, biarpun rumah itu jutaan ringgit, maka itulah kediaman kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutarakan di dalam hadisnya, "Wala taj'alu buyutakum al-maqabir." Jangan sekali-kali kamu menjadikan rumah kamu itu sebagai kubur. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana rumah boleh menjadi kubur?" Lalu Rasulullah menjawab, "Rumah yang sunyi daripada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran." Kerana kata Rasulullah, setiap rumah dihuni oleh manusia itu mempunyai seekor iblis di atas atapnya. Ha, ni iblis. Setiap rumah ada iblis yang menjaga di atas sutuh rumah tersebut. Maka untuk menghindari kita daripada iblis laknatullah yang ada pada rumah tersebut, Rasulullah kata, kamu bacalah akhir surah Al-Baqarah. Mana usah saya nak cari akhir surah Al-Baqarah? Ayat kursi itulah. Baca ayat akhir surah Al-Baqarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat bahawa apabila rumah kita mempunyai tanda-tanda gangguan, ini saya nak sebut. Yang pertama sekali, atas rumah tersebut ada nampak kelibat melintas di bilik air, di tandas, di tangga, macam bayangan melintas. Kalau kita duduk rumah flat, malam-malam kita bunyi orang main guli pukul 3-4 pagi. Malam-malam kita bunyi orang alih kursi meja. Malam-malam kita bunyi orang menumbuk dan sebagainya. Maka itu, awasi rumah kita sudah dihuni oleh jin laknatullah. Maka bagaimana cara untuk kita mengatasinya? Apabila rumah kita berhantu, apabila rumah kita mempunyai problem seumpama itu, jangan kita lupa baca doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengarahkan ifrit, "Unashidukum bil ahdi allazi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina." Wahai ifrit, wahai golongan jin, aku peringatkan kepada kamu dengan sumpah yang dibuat oleh Nabi Sulaiman, "An takhruju wa tarhalu." Kamu keluar dan nyah daripada rumah aku. "Unashidukum Allah." Dan aku peringatkan juga kepada kamu, "Alla tu'zu ahadan." Jangan sesekali kamu menyakiti ahli rumah ni, anak-anak aku atau rumah ni. Jangan kamu sakiti. "Watarhalu min baitina." Berpindahlah kamu daripada rumah aku. Ingat doa ni, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dengan doa ini, rumah kita akan jadi syurga bagi kita, bukan jadi neraka bagi kita. Kadang-kadang orang tu apabila balik rumah, rumahnya besar berjutaan ringgit, duduk dalam rumah panas. Benda kecil-kecil nak balah-balah, tak padan dengan kesalahan, sampai nak bercerai-berai. Nah, itu tanda-tanda rumah kita sudah bermasalah. Ingat ayat tadi,